Pergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Tidak lari tu. Mana? Nah lari sudah. Tidak. Oh tu mana dia? Tidak. No, keluar, dia keluar. Dia keluar. Itu nama makanya. Ya penontonnya. Ini jambatan Petagas ya. Perhatikan di tiang tu yang tempat toslet. Ah itu nah hitam. Tapi nampaknya kita punya rakaman kali ini tidak berapa clear ya. Nah, yang ini makhluk ni ini. Yang ini dinamakan anu ya. Hantu air. Tu nah sana. Saya perhatikan betul-betul. Tu nah dia tiang. Saya perhatikan betul-betul ya. Tapi tidak apa. Nanti kita hubung lagi. Jadi ya, perhatikan betul-betul di kawasan sana ya. Kita coba merungkai kisah dia lah yang berada di kawasan sini. Insya Allah kita coba menghubung dengan itu yang hitam tuh. Oke, baiklah, jangan lupa ya saksikan video dia, kita langsung hubung siap nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam damai. Apa kabar Anda semua di luar sana? Semoga Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insyaallah. Ya, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaallah. Ya, pada malam ini seperti biasa kita coba merungkai satu kawasan yang dikenali sebagai kawasan yang agak keras dan seram di sekitar Kota Kinabalu. Ya, hari ini kami berada di Kota Kinabalu di Jembatan Petagas. Ini Sungai Petagas, itu jembatan lama, Jembatan Petagas. Kawasan ini memang keras dari dulu. Jadi kita coba untuk merungkai keadaan di sini macam mana, apa cerita yang kita boleh perolehi di jembatan ini. Sebab dikabarkan jembatan ini berlaku banyak kemalangan dan ada kereta yang terjun ke dalam sungai pada suatu ketika dulu. Dan sekarang kami tengah buat rakaman ini pun ada penampakan-penampakan di bawah jembatan itulah kalau Anda semua perasan. Ya seperti biasa, Adik Guru selepas di scan kawasan dia ya. Memang tempat dorang ya. Kawasan dia memang agak jahat ya. Dia berani nampakkan wujud dia ya di bawah jembatan itu ya. Kalau kita perhatikan betul-betul ya, sekarang dia wujud di sana. Ini bukan saya yang kasih wujud, tapi dorang yang sendiri yang mewujudkan diri dorang. Iya, nampak. Di bawah jembatan. Yang warna dekat, hitam tuh kan? Iya, hitam dekat tiang tuh. Jadi yang bangsa ini nih, dia tergolong daripada bangsa jin, tapi menunggu kawasan sungai ini. Iya. Nampak sendiri? Ya, ada. Dia goyang-goyang tuh kan? Baiklah, kita coba menghubung dorang. Macam mana, insya Allah. Sana dia tuh. Ya. Nampak sudah. Jadi yang kita tahu ada daripada lembaga hitam. Ya, yang kita tahu daripada anu nih ya, Bang. Ini jembatan ya. Pernah berlaku kemalangan maut ya di sini. Kendaraan itu langsung ke jatuh masuk ke dalam sungai ini yang kita tahu lah daripada moto-moto limpas pun banyak malangan di sini. Ya, itu betul dia penampakkan diri dia ke tiang tuh kan. Ini tidak apa lah. Mari kita setes satu. Ya, sebelum kita mulakan dengan doa
yaitu suratul Al-Fatihah. Sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkatan Al-Fatihah ini Allah memberi perlindungan kepada kita dari dunia hingga ke akhirat dari sembarang perkara-perkara yang tidak baik. Dan semoga Allah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang hak, jalan yang benar seperti mana maksud Al-Fatihah itu, Siratal Mustaqim ya. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan membaca selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu 'ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu 'ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu 'ala Muhammad. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Masih ada di sana. Dia di situ juga. Dia berselindung di balik tiang tuh kan? Baik ya, penonton ya, mari sini ya. Penonton semua, aduh, ada satu tarikan yang sangat kuat ya, macam gravity punya tarikan. Jadi perhatikan ya sini ya, oke. Di jembatan ini, di bawah sini yang tempat saya suluh nih ada satu terowong, macam terowong ya di dalam air nih tembus ke bawah ya. Nampak, kita nampak. Nih terus lihat, coba cari itu lampu Zrin. Ambil lagi lampu. Lampu tidak nampak dalam kamera. Ada lagi satu masih sana. Ya lah itu. Tapi tidak berapa anu ya, tidak berapa jelas kita punya lampu nih. Tidak berapa anu. Ini lampu memang jelas, tapi masalah dia tidak nampak. Ini yang tidak nampak. Jadi lampu banyak, tarikan macam tarikan gravity ya di sana. Mari kita coba dulu, hubung dulu. Mari kita menggunakan satu medium ya. Sebelah mana? Sebelah bawah ya, sini ya. Ah, itu di jembatan kita. Yang tiang tiga ini. Perhatikan betul-betul ya kawasan sana. Baik, sudah jelas ya? Ya, jelas. Mari kita hubung dulu dorong. Di mana sudah dia? Lari sudah. Sudah lari sudah. Oke, mari kita hubung dorong. Boleh sudah? Kita menghubung penjaga ataupun yang menguasai sungai Petagas ini, kita menggunakan satu medium. Adakah kemalangan yang berlaku di jembatan Petagas ini ada hubung kait dengan penunggu yang berada di kawasan jembatan ini ataupun kecuaian pemandu itu sendiri? Habis jembatan ini, jembatan dulu ya, yang sekarang ini jembatan baru. Baik, mari sini. Gunakan sih, sekarang dekat jam 2 pagi. Kita kena selamat malam, satu lagi, mari selamat malam, kasih pinggang sana kau mana apa ini? Saya diam-diam dibawa, kenapa mengambil saya? Kita mau cerita-cerita sih ya, kami tiada niat jahat ya. Kami tidak niat jahat. Kamu duduk sana sini. Ya, kami tidak jahat. Sini. Kita mau bercerita. Malam. Duduk. Ya, kita mau bercerita sekejap. Duduk. Masih diam-diam kan?
Kau nggak di sana tadi? Saya cuma melihat. Hah? Sini. Sana kamu sana. Tidak pas, dia pas sana. Sana. Sini kita, sini. Ah, situ. Oke, duduk. Ah, begitulah. Kami tidak ada niat yang tidak baik. Satu, Bang. Bawa ke sana. Sini. Mari. Jalan. Mari. Ikut. Ikut. Apa masalah? Sana. Ya, kita cerita sekejap. Okay lah. Nanti. Tidak apa. Belum ada kendaraan. Okay, tolong di belakang. Okay, coba cerita apa masalah dia. Kenapa kamu datang sini? Kedatangan kami di sini cuba merungkai tentang apa yang berlaku di kawasan sini, ya. Kenapa kamu mau tahu? Ya? Kenapa kamu mau tahu? Ya, memanglah kami mau tahu. Nah, ini apa yang berlaku di kawasan sini. Itu yang ya? Di bawah, yang putih. Sebab dahulu nih, yang kemalangan berlaku di sini, adakah itu berkaitan dengan bangsa jin ataupun kecuaian sendiri, pemandu? Tempat kami. Memang kerja kami. Memang kerja dulu kami. Banyak orang sudah mati. Dulu. Saya cuma lihat. Mari kita duduk dulu. Cerita dulu. Sini. Cari cerita dulu. Kita bicara sebentar, ya. Kami tidak ada niat tidak baik kepada kamu. Ya. Kelihatan waktu gini ya, penuh basah air. Ya. Ini ya. Makhluk air ini. Ya, di kawasan sungai. Dan ini. Nah. Jadi kalau dia melintas jalan, dia memang keadaan dia beginilah, perlahan. Ya. Ini untuk badan dia ini penuh air, kayak sungai semua, menipis-nipis. Saya tidak ikut jalan. Saya tadi bagian di atas. Iya. Langsung? Dia yang menengok kalian tadi. Kamu yang di tiang di bawah jembatan tadi. Iya. Kami tidak ada niat jahat. Ya. Kami punya tugas nih merungkai cerita jembatan Petagas nih. Jadi kenapa kamu datang sini? Kami mau tahu ceritanya. Habis kamu di sini mungkin kamu tahu apa yang berlaku. Buat apa kamu mau tahu? Ya ramai orang di sini mau tahu kenapa selalu berlaku kemalangan dulu di sini. Adakah campur tangan daripada kamu ataupun kelalaian pemandu? Memang ada. Macam mana cara kamu punya campur tangan? Hah? Apa tugas kamu? Coba cerita. Kasih mati dorang. Macam mana kamu punya cara kasih mati dorang? Hah? Sana kita cerita. Kamu apa ya kau tengok air? Keluar dulu kamu. Hah? Ya, kamu keluar dulu ah. Baik. Ya, penonton kita keluarkan satu makhluk yang ya, dia cakap dia tidak ikut campur. Dia tidak ikut campur. Ini saja kita. Oke, coba cerita. Cerita sekejap lah, baru kami kasih lepas kau balik sana. Ya, kami tidak ada niat yang tidak baik. Kami punya tugas nih mau merungkai misteri yang terdapat di jembatan Sungai Petagas ini. Sebab di sini berlaku selalu kemalangan dulu. Ada yang kereta terjun pergi sungai. Ya. Jadi apa cara kamu campur tangan di situ? Coba cerita sedikit. Beritahu dulu kami di sini agar orang awam di luar sana dan sahabat-sahabat saya di luar sana tahu apa tugas kamu yang berada di jembatan ini. Tugas kamu sebagai sekurang-kurangnya orang boleh berhati-hati bila limpas di sini kalau dorong tahu. Coba cerita. Tempat itu kami punya sudah lama bertahun-tahun. Waktu sungai ini lagi masih kecil. Kami sudah ada di sana. Lantas? Kami tidak suka apabila bising. Jadi adakah sungai ini langsung berhubung dengan laut ya? Iya. Tapi kamu punya bangsa ini bukan bangsa yang di laut, bangsa di kawasan sungai ini. Ramai kah kamu di situ? Ramai.
Kita nampak ada budak-budak lemas ya dulu. Iya. Jadi itu kerja siapa? Kerja itu kamu juga semua. Kami. Bagaimana kamu lakukan budak itu lemas di sini? Dorang tidak nampak kami. Kami boleh lemaskan dorang. Kamu datang sini untuk apa? Kami cuma mau tahu cerita yang berlaku di sini, itu saja. Kami tidak ada niat jahat. Kami tidak mengganggu kamu ya. Coba cerita pasal ada komentar yang agak sensitif dengan perkara rekaman yang kami buat ini. Sama ada kamu nih bercakap bohong atau kamu cakap benar? Benar. Sebab kami di alam gaib. Apa bukti kamu bercakap benar ini? Kamu rasa kamu tahu, kamu rasa kami tahu kalau kamu bohong atau cakap benar? Coba, benar. Coba cek, coba scan. Benar. Kami boleh tahu kamu bohong kan? Ya. Kami boleh tahu kalau kamu cakap benar kan? Nah, melalui apa kami boleh tahu? Ilmu yang kamu ada. Ya penonton, ini... Jika kamu tidak ada ilmu, macam mana kamu bisa? Ingat ya penonton? Kami. Nah, terus. Terus lagi. Apa lagi? Sini ada kendaraan. Sana. Mari, sana kita. Ya penonton, ada komentar kita yang kurang puas hati ya. Macam mana kamu boleh percaya makhluk jin itu bercakap benar atau bohong? Jadi malam ini kita coba buktikan bahwa kami tidak main-main. Kami boleh mengetahui sama ada jin itu bercakap bohong atau bercakap benar melalui ilmu yang Allah pinjamkan kepada kami, bukan ilmu kami. Ya, ilmu kami tidak tinggi, kami tidak punya ilmu, kami tidak punya apa-apa. Ya, sedangkan diri kita sendiri ini pun bukan milik kita, apalagi ilmu yang kita ada. Dan termasuklah ilmu yang kami ada pun itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tidak pernah cakap ilmu kami tinggi, kami tidak pernah cakap ilmu kami hebat. Semua itu hanya Allah yang hebat, hanya Allah yang maha memiliki segala-galanya, karena Allah itu maha pencipta. Ya, tapi Allah pinjamkan ilmu itu kepada kami agar kami boleh buat seperti mana yang Anda saksikan, agar kami boleh mengetahui bagaimana makhluk jin itu bercakap benar atau bohong. Semuanya itu pandangan melalui ilmu. Ya, insya Allah semoga komentar tersebut paham. Baik, ya pasien ini, bangi, ada satu makhluk yang bisa menarik gravity. Kendaraan. Oh. Nah, dia tadi dia tidak mau datang, tapi ini ketua lagi. Ada pula tugasnya begitu. Ada tugasnya. Dia boleh menarik seperti gravity ya. Dia boleh menarik kendaraan itu pergi arah sungai. Dia boleh tarik. Dia boleh tarik. Seperti jadi gravity. Kita coba hubung dia. Sekejap. Jangan dulu lari. Jangan dulu lari. Kamu jangan lari. Oh, ganti ya. Ganti ya. Ganti ya. Ganti ya sama ketua. Ganti. Ganti sama ketua dia. Keluar dulu. Kan saya sudah cakap tadi kita tidak ada niat baik. Jangan buat begitu. Kau keluar, ganti sama yang ketua tadi. Nah, ya. Kamu bertukar. Bertukar. Kau balik tempat kau. Tan. Coba dulu. Ini yang paling besar. Osman, sana sedikit, Mas. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Macam mana boleh? Coba cerita dulu. Macam apa? Ya, macam mana kamu boleh ada kuasa energi yang kuat boleh menarik kendaraan masuk sampai ke dalam sungai? Coba cerita. Memang kuat ya, dia punya energi ya, menarik, ya. Narik yang besi-besi ini. Tapi dia bukan buat selalu nih. Dia ada masa. Ada masa mungkin, dia. Coba cerita, masa dia satu tahun sekali kah atau satu bulan satu kali? Coba cerita dulu. Sebab saya tengok macam ambil masa nih kamu buat. Jarang-jarang saya menggunakan kuasa. Saya. Cukup kuat ya dia punya energi begitu. Di mana belajar nih? Di mana belajar ilmu itu? Kenapa bangsa jin boleh kuasa ilmu itu? Coba, coba cerita dulu. Rahasialah. Kenapa kamu datang sini?
Coba cerita dulu. Kami datang di sini untuk bercerita dengan kamu, ya. Kami tidak ada niat yang tidak baik ke atas ini kawasan kami. Ya, kami paham juga kawasan kami. Main-main. Ya. Kalau betul ini kawasan kamu, coba kamu ceritakan apa yang berlaku di sini. Adakah kemalangan itu disebabkan campur tangan kamu ataupun kelalaian pemandu tersebut? Campur tangan kami. Caranya macam mana kamu campur tangan itu? Coba cerita. Ceritalah. Cerita. Dia takut terbongkar, dia punya rahasia semua. Kamu cerita atau kami yang bongkar kau punya rahasia? Nah, bagus kau cerita daripada kami yang bongkar kau punya rahasia. Baik ya, kita buka sedikit ya. Yang kita lihat di sana ya. Dia punya tangan nih, jembatan lama tuh. Dia punya tangan sebelah, dia punya tangan sebelah lagi. Bayangkan macam mana kebesaran makhluk nih. Maksudnya dia punya wujud tuh besar. Wujud dia sangat besar. Besar dari jembatan. Nah, besar dari jembatan. Jadi tangan dia di sebelah di sini. Jadi dia badan dia dalam sungai tuh, di bawah jembatan tuh. Jembatan lama tuh. Nah, jadi dia punya kekuatan ini, dia boleh menarik kendaraan untuk masuk ke dalam sungai ini. Jadi kekuatan dia ini hampir mengambil masa 1 tahun lebih untuk mendapatkan kekuatan itu. Dia tidak boleh buat hari-hari ini, dia tak boleh buat. Dia kumpul lah, dia punya energi dia. Energi dia. Ini bukan kaling-kaling, ini bangsa jin tahap, orang bilang tahap gaban. Tahap gaban lah, bukan kaling-kaling punya bangsa. Tapi saya mau tes. Biasa ada orang tes kita. Jadi hari ini saya pula yang mau tes bangsa jin. Sebab ini tahap dia tahap gaban. Di kawasan sungai ini. Ya, nampaknya senjata semua keluar ya, dari dalam sungai ya. Semua senjata dia keluar. Ya, pilih-pilih senjata yang mana mau. Senjata yang mana yang mau. Ambil saja yang di sungai, senjata kamu. Coba tengok pas ya. Di sungai. Senjata, tengok ya, alam gaib ya. Ini betul-betul ya, alam. Mana toslet? Alam gaib kita perhatikan betul-betul ya. Dia tarik senjata dia, tarik senjata ya. Semua. Oke, kawal di sana. Kawal dulu sana, Tiko. Kawal sana. Oke, tarik semua senjata apa yang kau ada. Ya, banyak senjata ya, banyak senjata dalam sungai itu. Nah, ini kali saya yang mencabar dia, habis terlalu kita sih yang dicabar. Kenapa? Cukup hebat sudah kamu. Bukan hebat, tapi selalu tempat bangsa-bangsa jin ini selalu mencabar kami. Jadi hari ini bagi saya peluang pula untuk saya yang mencabar. Sebab saya tengok kamu punya kelebihan energi, boleh menarik kendaraan hingga masuk ke dalam gaung ataupun kawasan sungai ini. Begitu kuat kamu punya energi. Jadi coba tunjukkan sedikit energi yang kamu ada itu. Kenapa kasih jalan serangan awal-awal? Belum mula lagi. Ya, nampaknya bila kita umpan begini ya, dia menggunakan 150 makhluk yang berada di kawasan sungai. Jangan dulu hubung dorang. One by one lah. Satu lawan satu. Satu-satu. Jangan hubung-hubung kamunya. Tapi senjata itu kau ambil. Ambil senjata mana yang kamu mau guna. Siap. Ini penghulu di kawasan sungai ini. Penghulu lah. Baiklah penghulu kawasan sungai. Siap. Ya, kita tidak ada niat menunjuk-nunjuk ilmu, tapi kita perlu menunjukkan kepada makhluk ini bahwa kita bukan main-main dengan mereka. Kau ada tuh mana? Mana kekuatan kau yang ada di sini?
Temu ramah, kenapa nampak ilmunya? Cuma ini ya, bincang sih ya. Bangsa jin ini kalau kita menggunakan 200 ilmu, dorang rasa kita boleh dorang makan ya, tapi kita guna 300. Siap. Nah, dia yang ada ilmu tuh. Saya tukang kipi kau saja. Mana kamu punya kekuatan? Adakah lebih kuat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan menciptakan bangsa jin? Allah berfirman di dalam surah Al-Qur'an, "Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali beribadah kepada-Ku." Jadi kenapa pula boleh semua ini kerja kamu? Dan bagaimana bangsa-bangsa jin itu boleh menggunakan kekuatan energi yang begitu luar biasa? Cerita dulu. Sebab mesti ada. Mesti ada sebab. Adakah kamu ni peliharaan orang ataupun memang sudah berapa tahun menunggu di kawasan sini? Ceritakan dulu semua. Ya, sekali lagi saya mau tanya sebelum itu ya. Sebelum kita keluarkan kamu. Kamu tahu, kami tahu bila kamu cakap benar atau kamu cakap bohong. Kamu rasa kami tahu atau tidak? Tahu. Macam mana kamu tahu? Yang kami tahu kamu bohong atau tidak? Dengan ilmu kamu ada. Begitu juga dengan kami, kuasa kami. Oh. Dia penonton, dia pun berkata begitu. Kalau dia cakap bohong, kita tahu. Dia cakap betul pun kita tahu. Ya, bukan kita sembarang percaya apa yang dorang cakap. Ya, kita tidak main-main buat rekaman ini. Oke, ceritakan. Ceritakan cepat. Coba cerita. Duduklah, duduk. Kamu tahu juga kami tidak ada niat apa-apa kan? Dia tak boleh duduk tuh, Bang. Oh, tak dia boleh. memang begini. Dia punya wujud ini macam mana? Coba wujud cerita. Dia ini, kalau kita lihat ya, dia punya badan tuh macam bentuk warna sungai itu. Macam lumut tuh kan? Iya, macam lumut. Oh. Macam lumut, tapi dia punya tangan nih besar ya. Sebelah jembatan dia boleh pegang, sebelah jembatan dia boleh pegang. Oh. Itulah kebesaran dia. Jadi badan dia kawasan di bawah ya, dia boleh pegang begini. Jadi dia punya kekuatan yang menarik dia, kekuatan dia boleh ada satu energi yang macam di Gunung Kinabalu. Sudah kumpul berapa ya, tahun lah. Sudah sehingga kumpul berapa tahun. Dia boleh tarik kendaraan tuh macam gravity. Macam gravity. Jadi itu yang kereta itu hilang kawalan. Hilang kawalan. Seolah-olah seperti ditolak angin. Iya. Oh.
Macam mana kamu boleh buat begitu ya bangsa jin ya? Sanggup berkorban sikit. Nih. Cerita sikit. Menarik nih cerita malam nih. Coba cerita sikit. Saya pun baru jumpa lagi nih case dia begini. Ya, cerita sikit lah ya. Boleh bagi-bagi tips lah sedikit. Ya. Macam mana digunakan, macam mana kamu boleh mengelola ilmu yang tahap begitu. Ya. Coba. Saya di bawah tanah. Oke, di bawah tanah. Lapisan ya, air. Yang di bawah tanah kamu maksudkan itu? Yang di bawah jembatan itu lubang yang maksud saya dari awal ya. Ada lubang di bawah tuh. Jadi dia ada pusaran mungkin ada di situ. Ada pusaran di situ di bawah. Oke, terus. Ya. Pas tuh. Saya di sana di dalam bawah. Oke. Tanah. Terus berapa lama untuk dapatkan energi begitu? Berapa saya lama mendapat kuasa? Seperti karan. Lagi? Dan juga saya boleh mengambil tarik kereta boleh dengan begitu. Kuasa saya. Tarik jatuh di situ. Lantas kamu buat apa bila kereta itu jatuh? Kami sudah mendapat nyawa. Oh begitu. Adakah semua orang kamu boleh buat begitu? Masa ada masa juga. Ada masa-masa dia? Iya. Tahun-tahun. Ya. Kalau bukan tahun, tunggu berapa lama kami boleh buat begitu. Jadi selepas kamu buat begitu, apa yang kamu rasa? Apa yang kamu... Apa? Kami senang hati dapat musnahkan kendaraan yang jatuh di dalam air yang berada di bawah gaung. Manusia tidak tahu di dalam air itu adalah tempat tinggal kami. Dombus di bawah tanah sana. Di dalam sana. Tanpa mereka tahu. Kami di dalam mengumpulkan kuasa kami. Boleh terang. Tapi tidak boleh lawan kehebatan Allah lah. Baik, macam mana kalau kita berbincang supaya kamu jangan ganggu lagi kendaraan yang melalu di kawasan jembatan Petagas. Ya, kamu dengan hidup kamu lah, manusia dengan hidup manusia lah. Jangan ganggu manusia, dan manusia pun tidak mengganggu kamu. Kalau dia kemalangan atas kelalaian dia sendiri, itu dia punya hal lah. Tapi jangan kamu ikut campur dalam kehidupan manusia. Tidak mau. Pasal apa selalu bangsa-bangsa jin ini berkait rapat dengan hubungan manusia ya? Buat kami kuat. Oh, kamu kuat. Jadi manusia ini lemah? Ya. Tidak kuasa. Tidak kuasa. Tapi buktinya sudah saya buktikan tadi. Biasa jin yang mencabar. Tapi hari ini saya pula mencabar jin. Jadi disitulah kelemahan dia. Yang manusia itu lebih hebat daripada bangsa-bangsa jin. Dan itu sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membezakan cuma amalan dan iman serta ilmu yang manusia ada itu. Ya, paham sudah ya? Dalam Al-Qur'an pun jelas nyata disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah atau beribadah kepada-Ku, kata Allah. Bukan begitu? Jadi kalau boleh jangan lagi ganggu lah kamu dengan hidup kamu. Ya, jangan lagi ganggu. Ya. Pasal kamu pun ada masalah kamu sendiri dalam alam kamu. Kehidupan kamu perlu kamu atur sendiri juga. Kan kehidupan kamu manusia tidak ikut campur. Kalau ada pun itu saya tidak tahu lah, tapi bagi saya kehidupan kamu kehidupan kamu lah ya. Senjata terbang dulu. Jangan serang-serang dari belakang. Ya, mereka kita bercerita tapi orang menyerang kita. Kita bercerita tapi senjata dia terbang-terbang semua. Tapi ingat ya, Allah yang berkuasa, Allah yang melindungi kami. Senjata semua itu bampai, tidak sampai pun. Itu semua atas ketentuan Allah, atas kekuasaan Allah. Baiklah, kalau macam kamu tidak senang hati dengan kehadiran kami di sini, tidak apalah. Tapi kami banyak-banyak berterima kasih karena sudi datang untuk di Temurama dan
sekurang-kurangnya kita coba merungkai ya, sudah dapat merungkai tentang kisah jembatan ini. Alhamdulillah, memang luar biasa lah kamu. Tuh di bawah. Siapa lagi di bawah tuh? Di bawah jembatan tuh bila kita tengok ya, tapi tak boleh. Puslet nih sayang betul. Kereta api. Di bawah kereta api. Jembatan kereta api. Kenapa? Di bawah jembatan kereta api. Pastikan kepala manusia di sana. Ya, itu tak. Tak perlu kita cerita pasal kepala itu dulu. Cerita ya pasal kepala sebab melibatkan banyak orang tersinggung nanti. Oke. Okay. Jadi setakat ini sih kita punya kepala yang tadi kamu tengok itu. Sana. Ya. Biarkanlah mereka. Enggak apa, dia tidak mengganggu juga itu. Cuma saya berhubung dengan kau sih. Langsung ya kasih keluar sih dia. Keluar sih. Tidak mau. Pasal? Pasal apa kau tidak mau? Jadi kau mau tes juga dulu ilmu. Macam mana saya mampu ya, kasih keluar kau? Macam dia tidak puas hati. Itu kamu punya urusan lah. Macam mana? Saya cuma temu ramah saja. Baik, ya. Terus terang, dia mau mencoba ilmu. Adakah saya boleh keluarkan dia dari jasad ini? Kamu tahan di situ. Kita coba. Harus juga begitu, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak mau keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluar atas izin Allah. Kun payah. Mau dia keluar, Rin. Betah. Mumin kasar. Sengaja mau mencabut. Keluar sudah. Ya, memang anu ya. Kawasan dia betul-betul nampak macam mana, tapi memang betul-betul menyeramkan. Ya, kita punya Fitri itu. Fitri memang tiada ini. Sudah, betul. Sayang ya kalau tidak boleh nampak ya kawasan bawah tuh jembatan. Ah sudah tiada lah pasif ini. Bang kalau kita perhatikan sudah tidak ada ya kawasan situ. Tadi dia di kawasan tepi ini. Ay, habis lampu lagi masalah. Tiada sudah. Ya dorong lari sudah semua. Alhamdulillah. Ya masih lagi dia mau marah ya. Mari kita berangkat dulu habis dia masih tidak puas hati dia marah habis. Kita keluarkan dia secara paksa ya begitu. Siapapun ya, ya. Sebelum kita mengakhiri rekaman kita pada malam ini ya. Alhamdulillah dengan izin dan kasih sayang serta pertolongan Allah kita punya rekaman malam ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, apa pengajaran untuk malam ini di jembatan Sungai Petagas Kota Kinabalu ini? Baik. Adik Guru. Pengajaran dia yang kita dapat di sini ya. Kenapa bangsa jin itu bisa mempunyai energi ataupun kekuatan yang luar biasa, ya itulah pengajaran kita. Rupanya bangsa jin ini apabila dia menginginkan sesuatu dia tetap berusaha sedaya upaya dia untuk mendapatkan sesuatu itu, ya luar biasa bangsa jin ini. Tapi orang bangsa jin ini lupa akan keagungan Allah, akan kekuasaan Allah. Jadi berwaspadalah dalam kehidupan kita, karena dalam kehidupan kita ini cumalah perbantasan. Balik-balik saya katakan perbantasan. Maksudnya dalam lakunan. Jadi pastikan lakunan kamu itu semua dan termasuk diri saya lakunan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu lagi saya mau tanya, pasal ada komentar kita yang begitu ingin mengetahui dan bertanya bersungguh-sungguh melalui komen. Iya. Bagaimana, adakah kamu yakin dan percaya bahwa makhluk jin itu bercakap benar atau tidak? Itu komen dia. Baik. Macam mana kita tahu yang jin itu cakap betul atau dia bohong kita? Macam mana cara adik guru tahu? Alhamdulillah. Ya, soalan ini amat baik ya untuk kita kupas sedikit demi sedikit tentang ilmu hikmah ini. Baik. Untuk kita mengetahui bangsa jin itu menipu ataupun bercakap bohong kepada kita, kita akan tahu atas izin Allah mengikut ilmunya masing-masing. Kalau yang tak punya ilmu memang selalu ditipu. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridai.
Jadi kita bagaimanapun, karena sukar untuk dijelaskan ya, Bang ya. Sebab ini melibatkan ilmu. Ya. Sukar untuk dijelaskan. Sebab yang memandang itu adalah ilmu, bukan kita yang memandang. Dan daripada ilmu itu kita dapat mengesan makhluk itu, makhluk jin itu bercakap benar atau bohong ya, melalui ilmu. Melalui jadi ilmu. Memang sukar untuk dijelaskan. Susah mau dijelaskan. Ya. Jadi saya harap komentar yang tersebut harap paham ya. Oke, begini sih ya. Satu kesimpulan yang paling senang untuk penonton mengerti ya. Dokter gigi disuruh pergi dokter buat pembedahan bersalin. Jantung. Bersalin lah contoh bersalin. Ataupun bersalin. Jadi dokter gigi ini bolehkah dia pergi buat operation untuk bersalin nih? Dia tidak akan bisa lakukan tuh karena ilmu itu tidak ada. Yang dia ada ilmu gigi. Ilmu cabut gigi sih dia ada. Ini contoh lah saja, contoh. Bukan kita menyindir mana-mana dokter, jangan salah paham ya. Cuma supaya senang kalian paham. Masing-masing ilmunya, masing-masing tugasnya. Masing-masing begitu, ilmu, masing-masing ya. Tugas. Begitu juga kita. Ada yang pakar bangunan, dia pandai bikin bangunan. Ada pakar kereta, dia pandai baiki kereta. Jadi masing-masing dengan ilmunya. Ya. Semoga pertanyaan itu terjawablah. Ya. Kalau tidak puas hati juga boleh hubungi kami. Kita boleh berjumpa, kita boleh terangkan berdepan lagi bagus. Ya, pasal di dalam komentar itu terlalu sukar untuk kita pahamkan. Kadang kita jawab tulis begini, dia punya maksud lain. Sedangkan tujuan kita bukan begitu. Tapi pemahaman dia melalui tulisan di komentar yang kita jawab itu, dia punya pemahaman sudah lari. Jadi baik berdepan saya dengan kami, kami sentiasa terbuka. Yang penting niat Anda ikhlas lillahi ta'ala. Ya, tidak ada niat yang tidak baik. Kami sentiasa terima. Dan kami akan bantu untuk beri pemahaman. Itu lebih baik namanya silaturahim. Ya. Ya. Silaturahim itu lebih baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Tidak ada menunjuk-nunjuk ilmu ya, tinggi satu, atau rendah. Lagi, agar... Atau hebat, tidak. Ya. Yang satu lagi apa ya? Assalamualaikum, selamat malam. Pada komentar di luar sana yang mengatakan mengapa makhluk jin itu bisa bercakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah begitu kan. Sebab jin tuh dia tumpang di badan kita, di badan kami. Sebab itu dorang boleh bercakap dalam bahasa yang kami yang selalu bercakap lah, bahasa Melayu begitu. Sebab mereka tumpang di badan kami. Iyalah, sama juga dengan Si Abdul Rauf. Si Abdul Rauf bila dia jemput menggunakan seorang wanita, dia jemput makhluk itu akan bercakap Arab atau bercakap orang putih. Iya, memang begitu. Dia mengikut begitu. Yang tempat dia tumpang tuh. Ya, jadi ya betul. Kalau tidak begitu yakin, sila tonton di YouTube Syekh Abdul Rauf punya video. Dia akan bercakap orang putih ataupun dia bercakap Arab, jin yang dia jemput itu, ya. Sekurang-kurangnya kita punya pemahaman, kita punya ilmu, pengertian kita tentang alam gaib ini bertambah insyaallah, ya. Oke, sekarang jam sudah menunjukkan jam 2 subuh. Kami sanggup datang ke Kota Kinabalu di Kampung Petagas ini untuk merungkai misteri demi memenuhi permintaan sahabat saudara semua dan para followers kami. Itulah kami sanggup berkorban untuk menyampaikan perkara-perkara yang informasi seperti alam misteri, ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk semua. Kalau kamu rasa video ini tidak bermanfaat dan menyusahkan kamu, tolong abaikan saja video kami. Yang penting niat kami menyampaikan kebenaran itu. Ya. Tidak ada niat kami menunjukkan ilmu kami itu tinggi, ilmu kami itu hebat, tidak ada. Jauh daripada hati kami. Demi Allah, kita datang sini untuk merungkai misteri. Sekurang-kurangnya bertambahlah pengalaman kita dalam hidup kita ini, ya. Insyaallah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai dan juga salam sejahtera. Poinkah. Assalamualaikum. Bye.